Iya, mobil belum bisa mendorong. Ya ini aku mau reading pagi ya bro. Ini bersama kakakku, bersama ponanku, kau yang pakai Versa. Nah itu ya, nah, di depan. Ini aku bersan agak belakang karena tadi masang kamera dulu bro. Prepare ya. Nah ini saya dulu dan Versa keluar bareng bro sekali-kali ya. Ini kita main ke Candi Mulyo, main ke acara festival durian ya. Ini hari Minggu tanggalnya berapa aku lupa loh. Terus ini udah jam 10. Tadi nggak sempat sanmori juga karena juga udah kesiangan ya bro. Tadi ada acara kerja bakti. Terus ini berhubung gak ada acara, terus berhubung pun juga lagi ada di sini loh di rumahku. Ya udah kita main ke acara festival durian bro. Mumpung ini juga tangganya pas acara itu juga ya. Karena acara itu tuh setahun sekali ya kalau nggak salah ya bro. Dan bisa dibilang acara yang jarang lah, yang jarang gitu. Dan adanya setahun sekali bro. Dan kemungkinan sih acaranya rame ya, karena aku sendiri juga belum pernah kesana, baru mau kali ini. Terus ini acaranya di Candi Mulyo bro, Candi Mulyo Magelang ya. Terus Candi Mulyonya mana aku kurang paham. Ini dari rumahku ya, mungkin sekitar 1 jam, hampir 1 jam. Ini cuma bertiga aja bro, karena ini teman-teman kampung di Jai pada gak mau ya. Ya gini bro, kita nemeh ada acara itu biasanya cuma mungkin sak keluarga gitu ya, cuma aku sama kakakku sama ponan. Karena ini teman-teman kamu jarang motoran dulu bro. Ya bro, ini udah sampai di Candi Mulyo ya bro. Terus Candi Mulyo ini mana kurang tahu, cuman ancar-ancar ini ya, kita ambil ngiri bro, kita ambil arah Terlenten, arah Petung ya. Oh ini rame bro. Ya rame, oh Desa Gianti ya, masuk Cintra. Nah Desa Gianti, terus ini disini ada patung durian besar itu ya. Nah patung, wah macet bro, rame bro. Ini punya dari atas ya. Dah pada capek terus dah pada turun. Ini yang lain dah capek, ini baru mau naik ini kita. Oh ini ada mobil gak warna aja. Apa topongan ya, macet ya. Oh mana gak kuat bro, macet bro, sampai banget ya. Ini macetnya sampai sini ya. Set nih. Aduh, alah ini. Set, macet parah. Oke, balik. Eh? Balik, weh. Mana deng, wi? Balik bawa lanjut. Ini banyak yang putar balik bro, macet parah. Ini nggak tahu ini meh lanjut apa meh putar balik juga. Balik weh. Ya. Oke kita ikut putar balik bro. Misi ya. Oke ini banyak putar balik bro. Macet parah. Oke, daripada capek bro, kita putar balik aja ya. Terus kita katanya ada jalan lewat Trenten atau mana itu tadi ya, denger-denger itu orang. Nah, ini juga pada ya putar balik ya bro, karena macet parah.
gak bisa diakses. Kita putar komputer balik bro, daripada kecapean ya, capek bermacet-macet. Nah, kecuali yang mobilnya gak bisa putar balik bro, susah nih pakai mobil putar balik ya. Ini pas ditanjakan juga tuh, pakai motor capek nih mainin kopling bro. Putar balik aja, udah bisa putar balik, kita putar balik. Mobil sih gak bisa ya, temen kamu harus lanjut nih mobil. Terus bisa nih macetnya sampai sini loh, sampai bawah ini macetnya. Macet parah, macet parah. Ini ngapa ini? Walah. Bisa. Nah, apalagi truk nih ya. Ini truk malah lewat lajur kanan gimana ini? Is. Mas, 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 mas. Hati-hati bolong. Misi, misi, misi. Wahib, bahaya bro, terlihat kecil. Macet parah, Pak. Ini kita dia juga lewat mana tadi, terlenten atau mana itu ya. Tapi ini misalnya semua apa data jadi pada sama aja bro, bakal macet parah ya. Dulu ini disini aku nunggu kakakku ya, ini kakakku di belakang lo itu macet mergo truk itu, truknya mah bekanan sampai akhirnya mundur sampai ini bawah ini. Mana di? Yo, gulai. Oke bro, kita lihat jalan yang satunya ya. Misi, misi. Karena macet parah bro. Ada yang sini aja ya. Ya sini lewatnya mana tuh, aku juga gak tahu. Oh ini ya, tentu lewatnya siri, kiri sini ya. Jadi juga macet. Oke mas, tak, ini kok mas. Oh ini ya, festival ya. Pasar Desa Kembaran, oh ini bro. Tahu ini meh parah atau meh, lanjut. Duriannya mantap bolo. Kita berburu durian. Oh, pasti vale di sana ya. Terus di sini adanya itu toh. Eh? Yo. Itu pasti vale di sana bro, yang macet aja. Terus yang ini nganu bro, pasarnya ya. Kalau kita beli durian. Ah, rahmat. Usah. Oke, kita parkir bro. Cari parkir. Oke, kita lihat situ kali ya mas. Oke. Oke bro. Sampai keliling ya. Tadi dulu. Keep. Bro, ini kita dapat duriannya bro. Nah ini bro, itu tiga itu 125 ya. 125 pak, tiga biji. Perlu pak. Ada yang satunya 65, ada yang satunya 35. Iya pak. Dibuka rin. Asal dibuka rin. Asalkan harga deal boleh dibuka. Iya pak. Tapi pak. Ya bro. Jadi kita mau pulang. Ciao. Pak pulang bro. Iya bro. Kita bawa pulang, kita akan bisa bro. Oke, okay, next motor ya. Boom, oke okay, bro, ini udah nice. Dapat durian ya, sampai pulang. Puter ya mas. Misi ya. Met gue. Kartisnya putih mas. Betul mawon. Oh g. Ini mas g. Bro pulang ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bro duriannya ya. Sebab kakakku sambutanku ya. Tiga buah dapat harga 125. Sampai pulang ke sini parkirnya 5.000 bro. Di sini parkir gak distorkan lagi itu kalau disuruh bawa gitu. Kalau kartu nih parkir.
Oke, okay, Mas. Si. Oke. Okay. Anjay. Rame, Bro. Nah, ini ya. Suasananya seperti ini. Terus harganya macam-macam, Bro. Ada yang satunya 65, 35, 20 gitu ya, tergantung ukuran dan berat durian tersebut, Bro. Jadi oke, mungkin sampai segitu di saya kali ini. Dan semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Boom.